Oh iya, ngomong sih ya. Proses pembongkaran untuk ganti bore up. Serai, ini orangnya nih. Asistennya di bengkel ATC. Pemulaan. Aku nyobotin dulu mesinnya biar bisa dipasang mesin barunya. Dicopot satu-satu, dipetelin. Friends, John too. Breathe. Kandila, kandila. Bongkar. Baduren. Ini awal. Seher 55 oke, jaman banget. Ini sih nggak apa-apa sih ini mesin. Yang dibagusin aja lagi. Yang dibelah lagi biar lebih keren. Istilahnya bikin apa ya? Tunggu aja deh hasilnya. Ini mesin yang buat dipasang selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Apa dah? Subscribe. Ya. Subscribe ya. Iya, subscribe. Ya. Ini nanti yang akan dipasang. Bornya masih tebal lah, masih 3 mili. Ini pakai ukuran 59. Seher pakai punya KLX 59. Bedah dulu mesin yang lama. Kalau penasaran ini di bengkel mana, ya tak ditunjukin lah. Nah ini bengkelnya nih, ATC Racing. Yang pada minat kemari bolehlah main-main di sini. Sama mekanik handal kita, Ogi Hadad, biasa dipanggil Wanogai. Tim sukses Adit, Adit yang selalu pakai bendera LWI ya. Ini bos doyasar kita nih, Om Radila ya. Radila Andiari atau apalah, Rindila Ardila apa Andiari tahu nih ya. Radila Ardi. Ini motor-motor Vios yang ada. Masih banyak lagi yang lainnya tuh. Nah. Tinggal pilih aja sih yang mana kalau mau. Yang ini sih berat nih. Berat lah pokoknya deh. Nah, banyak kan?
Nah ini punya Om Yohanes Waluyo ya. Lagi sakit. Aktor 250cc. Next project. Nah ini punya Adit Boy. Adit Boy nih yang biasa sering update di WA nih. Tempelannya banyak, sekarang puyeng ya. Ada apa nih, kami suka oli diesel ya, emang biasa kita pakai oli diesel sih. Nah ini Bagong, biasa kita nyebutnya si Bagong ini, punyanya si Om Radila Andiari ya. Juga ada luar biasa sih ini mesinnya, juga ada perubahan banyak. Oke, kru asnya punya 220. Nah, ini punya si Om Ating, biasa kalau di Facebook Sakir Claire namanya. Horor nih motor nih. Horor kenapa? Enggak ada remnya, coy. Tuh. No rem. Kan. Enggak biasa katanya kalau pakai rem, dia bilang. Kaos kaki. Oke, lanjut nih yang udah dibedah dalamannya ya. Saya semua dibedah. Tinggal dipindahin ke mesin yang tadi. Koneng 13 untuk kepretel semua. Oke, mulai perakitan lagi. Dari pasang ulang, pasang. Buat safety-nya aja. In-nya pakai Satria, untuk out-nya pakai ori-nya in 135 sendiri. Nice. Potong ulir untuk manifold, terus kalian digedein lubang manifoldnya juga. Kosok-kosok dulu biar keluar jinnya. Tiup-tiup ya. Tiup-tiup biar mengkilap kayak batu akik. Probe 19 terpulsar.